SM Amanah dalam Muamalah Kata beliau I'lam hadani Allah wa iyyaka li ahsanil ahlak Anna min a'zamil adabi asharah. I'lam ketawilah Kalimat I'lam ketawilah itu biasanya digunakan Untuk hal-hal yang penting agar seorang perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Seperti dalam surat Muhammad ayat 19, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah li Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Kalimat tauhid, kalimat yang sangat penting. Makanya didahului dengan kalimat fa'lam. Ya, yeah. jadi Ketahuilah, ini memancing uh, perhatian kita semuanya Supaya memperhatikan dengan apa yang akan disampaikan Karena apa yang akan disampaikan oleh penulis adalah masalah yang penting Tapi sebelum itu beliau mengatakan wa iya kali Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu Menggapai ahlak terbaik Ini doa penulis kepada kita semuanya Supaya kita dianugerahi akhlak yang baik, dan ini faidahnya kalau kita ngaji kitab ulama, dapat doanya ulama. Ya, maka kita aminkan apa yang didoakan oleh penulis, karena kita semuanya butuh kepada akhlak. Islam bukan hanya membahas antara hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, tapi Islam juga membahas antara hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Maka beliau menjawab takwa wa husnul huluk. Takwa kepada Allah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya wa huluk dan akhlak yang baik dan akhlak yang baik itu terkumpul dalam tiga hal badlun nada wa kaful ada wa talaqatul wajah kita berbuat baik kepada orang lain ya memberikan manfaat kepada orang lain membahagiakan orang lain baik dengan harta kita dengan tenaga kita atau yang lainnya wa kaful ada tidak menyakiti orang lain baik dengan tutur kata kita atau perbuatan kita terutama lisan dan tangan wa talaqatul wajah dan wajah yang berseri-seri ini akhlak yang baik maka kita hendaknya berupaya untuk ya menggapai akhlak yang mulia ini ya menggapai akhlak yang mulia dengan cara bagaimana yang paling inti dua ya untuk menggapai akhlak yang mulia itu satu sering ngaji ilmu agama, sering membaca ayat-ayat Quran, sering membaca hadis-hadis Nabi. Karena Al-Quran dan hadis itu banyak berisi tentang akhlak dan adab. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberi akhlak. Seperti dalam kitab ini, ya penulis mendoakan. Ya penulis mendoakan. Ini menunjukkan ya bahwa salah satu kiat agar kita mendapatkan akhlak yang baik adalah dengan doa karena akhlak itu adalah anugerah tidak ada yang bisa memberikan kepada kita akhlak yang baik kecuali hanya Allah seperti halnya rizki harta ya tidak ada yang memberikannya kepada kita kecuali hanya Allah begitu juga dengan akhlak oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Allahumma hdini li ahsanil akhlak La yahdi li Ya Allah berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Rasulullah itu orang yang udah paling baik akhlaknya, tapi tetap minta sama Allah akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan kepadaku akhlak yang mulia kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi ini ya doa dari penulis memberikan faedah bagi kita agar kita selalu berdoa minta apa? akhlak.